Persatuan Pesulap Merah dan Gus Samsudin makin memanas. Marcel alias Pesulap Merah secara blak-blakan membongkar trik dukun Gus Samsudin berkedok agama. Imbas triknya dibongkar oleh Pesulap Merah, padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin di Desa Raja Winangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur akhirnya ditutup pada Minggu 31 Juli 2022. Pasalnya tempat tersebut dinilai menjadi tempat Gus Samsudin menjalankan praktik penipuan berkedok pengobatan spiritual. Warga yang menggeruduk padepokan tersebut resah dan merasa sudah banyak merugikan orang lain. Aksi penggerudukan tersebut pun viral di media sosial dan telah dibagikan oleh berbagai akun Instagram. Sebelumnya, Pesulap Merah ingin membuktikan kemampuan spiritual Gus Samsudin yang disebutnya hanya tipu daya. Sebab Gus Samsudin sering mengunggah video praktik pengobatannya ke media sosial termasuk YouTube.